Hai sobat. Banjir melanda sejumlah kelurahan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Minggu 21 November 2021 dini hari. Ketinggian air yang merendam 10 kelurahan di 5 kecamatan sekitar 20 hingga 120 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tebing Tinggi melaporkan ketinggian banjir meningkat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 698 kepala keluarga atau KK terdampak banjir tersebut. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan kota maupun kiriman air dari Kabupaten Serdang Bedagai. Dan tidak hanya itu, banjir yang merendam rumah warga ini diduga berasal dari luapan Sungai Bahilan. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Banjir merendam rumah warga dengan ketinggian sepinggang orang dewasa. Salah seorang warga Kelurahan Persiakan mengatakan, banjir yang merendam rumahnya dan warga lainnya berlangsung cepat. Nah sob, tidak hanya itu, terlihat pantauan di lapangan hingga malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, banjir terus meluas. Hampir seluruh jalan di daerah perkotaan di Kota Tebing Tinggi terendam banjir. Ketinggian air antara 10 sampai 30 cm. Sejumlah jalan di daerah Kota Tebing Tinggi digenangi banjir, yakni Jalan Tamrin, Jalan Ayani, Jalan Suprapto, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Bedagai, dan sejumlah jalan yang berada di wilayah Tebing Tinggi. Tingginya air di badan jalan membuat polisi menutup akses Jalan Sutomo menuju Jalan Suprapto. Hanya kendaraan roda 2 yang terlihat melintas di sekitar Jalan Suprapto. Sementara itu data diterima dari BPBD setempat, ratusan rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Meluasnya banjir diperkirakan sampai semalam, ada seribuan rumah sudah terendam. BPBD Kota Tebing Tinggi bersama dengan TNI, Polri, dan dinas terkait, maupun relawan sudah turun ke daerah terdampak banjir. Petugas juga menyiagakan apabila harus melakukan evakuasi warga menuju ke tempat yang lebih aman. Nah sob, itulah tadi peristiwa banjir yang melanda wilayah Tebing Tinggi baru-baru ini. Bagaimana tanggapan kalian? Berikan komentar kalian di bawah ini ya.